close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Selamat sore Kuliner Seru, berjumpa lagi dengan saya Dian Rani Arman. Dan sore ini saya berada di sekitaran Taman Wajo. Indah sekali kita lihat di sini. Pasti semua penasaran kan, ingin melihat situasi di Taman Pak Dupa Sengkang ini, khususnya bagi yang pecinta kuliner ada di sekitar di sini. Oke, mau jalan-jalan sama saya? Silahkan ikuti saya terus yuk. Kita mencoba mencicipi kopi. Bagi yang penikmat kopi, yuk silakan. Bagaimana serunya ngopi-ngopi di sekitaran Taman Pak Dupa Sengkang? Ayo ikuti saya. Selamat sore. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Oke, kenalan dulu bersama saya dengan Dian dari Halo TV. Gahar. Oke, sudah berapa lama Mas di sini? 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Oh, di sini banyak juga ya saya lihat menikmat kopi. Ya, banyak. Nah, gimana nih perasaannya selama jualan di sini, Mas? Nyaman, tempatnya ramai, suasananya. Gitu ya, sambil ngopi-ngopi juga ya, sambil melihat sunset mungkin bisa nongki-nongki ya, istilah anak zaman sekarang kalau di sini ada nongki-nongki atau nongkrong-nongkrong di sini. Oke, mungkin ini kopi apa aja nih Mas yang ada di sini? Kopinya kopi Toraja. Oh, ada kopi Toraja. Kopi apa lagi? Robusta 70-30, ada Arabica Toraja 70. Oh, macam-macam ya Mas ya gitu ya. Oke, gimana sih cara meracik kopinya ini? Mungkin bisa diajarin ya pemirsa ya, pasti semuanya pengen tahu gimana sih cara meracik kopi. Mungkin bisa sedikit. Nah, sambil kita lihat nanti ya cara meracik kopi, kita bisa saksikan di sini sekitaran Taman Pak Dupa Sengkang cukup ramai sekali dipadati penduduk Kabupaten Wajo. Karena ini juga bentuk dari program pemerintah Kabupaten Wajo untuk bagaimana supaya taman ini bisa lebih memanjakan para pengunjungnya. Nah, ini pun juga masih dalam tahap renovasi, masih tahap dalam pembangunan. Kita doakan semoga bisa pembangunannya bisa lancar dan sukses. Oke, kita kembali ke kopinya ya pemirsa ya Halo TV. Ini pakai campuran apa aja sih Mas ya? Tergantung dari orangnya kalau mau kopi. Ini pakai kopi Toraja? Oh, jadi ini kita racik khusus untuk kopi Toraja. Khas dari Toraja ya? Cuma kami. Ada perbedaan gitu nggak sih Mas antara kopi yang dari Toraja dengan kopi-kopi yang lain gitu? Mungkin ada khas-khasnya. Kalau Toraja itu agak pahit, apa ke ada pahit-pahitnya gitu. Oh, ada rasa-rasa coklatnya ternyata ya kalau kopi Toraja. Dan kita lihat di sini bukan hanya orang Wajo ya yang ada di sini, bukan orang Sengkang. Mungkin banyak orang yang pendatang mungkin ya Mas ya. Oh, ini ternyata orang dari Sopeng loh, karena saking penasarannya dengan Taman Pak Dupa. Di Sopeng ada Taman Kalong ya. Nah, di Sengkang ada Taman Pak Dupa. Nah, mungkin juga mereka penasaran pengen menyaksikan langsung Taman Pak Dupa ya, makanya mereka datang ke sini. Jadi bukan hanya orang Sengkang, bukan hanya orang Wajo aja yang ada di sini. Dilengkapi dengan fasilitas wifi gratis, jadi kita bisa internetan gratis di sini. Jadi sambil nongkrong-nongkrong kita juga bisa internetan secara gratis dan sepuasnya. Oke, sahabat Halo TV, sambil kita nunggu kopinya nih, kita lanjut dulu ya jalan-jalan sambil bincang-bincang dengan para pengunjung yang ada di Taman Pak Dupa Sengkang ini. Kita ke pinggir sungai. Ini namanya Sungai Pak Dupa, makanya dinamakan Taman Pak Dupa karena ini namanya Sungai Pak Dupa. Beginilah situasi dari Sungai Pak Dupa. Nah, kita bisa lihat ada beberapa perahu nelayan. Dan katanya juga di sini selain bisa nongkrong-nongkrong, katanya juga bisa mancing. Jadi kita bisa yang hobi mancing ikan bisa langsung mancing ikan. Ikannya ya bisa dibawa pulang pemirsa. Oke. Nah, sekarang kita nanya-nanya dulu deh ke pengunjungnya ya. Nah,
lagi bersantai-santai loh rupanya. Banyak cewek-cewek, ada cowok-cowok. Dia lagi nongkrong-nongkrong loh rupanya. Kita sapa-sapa dulu ya. Maaf ya, mengganggu waktunya sebentar. Mungkin boleh gabung ya. Oke, boleh gabung. Oke, kenalan. Nah, gimana nih perasaannya berada di teman? Perasaannya senang kak, sejuk. Sejuk ya? Sudah berapa kali sih mengunjungi tempat ini? Baru dua kali. Baru dua kali. Seringnya sebenarnya berteman sama teman-teman. Oh gitu ya. Jadi oh begitu. Jadi bisa jadi tempat nongkrong-nongkrong gitu ya. Istilah anak zaman sekarang nongki-nongki begitu ya. Oke, sambil nongki-nongki juga bisa menikmati kuliner karena di sini saya lihat ada kuliner. Kalian orang asli Sengkang ya? Bukan. Wah, ternyata bukan asli Sengkang loh, tapi dia antusiasnya datang ke sini. Dari asli mana ya? Siwa, cuma kuliah di Sengkang jadi. Oh, dia dari Siwa ternyata. Kalau di sini sih ngapain aja sih di sini selain nongkrong-nongkrong sama teman-teman? Biasa selfie-selfie pasti. Seneng ya ada tempat-tempat seperti ini di Sengkang? Senang karena bulunya kan tidak arek. Saya enggak sibuk ya. Jadi enggak usah pergi jauh-jauh begitu ya. Oke, jadi apa nih harapannya ke depannya supaya tempat ini bisa lebih menarik, banyak diminati pengunjung dari luar? Kalau harapannya ya, kalau bisa lebih apa ya? Meningkat gitu. Lebih meningkat. Biar pengunjungnya banyak. Lebih banyak. Oh gitu ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga lebih betah ya tinggal di sini. Oke, makasih. Kopi Torajanya udah jadi, sekarang kita coba ya gimana sih sebenarnya rasanya kopi Toraja ini. Sedap banget, ternyata rasanya tuh menggigit banget. Menggigit ya. Ada rasa-rasa pahit-pahit dan ada dicampur rasa apanya ya. Entahlah, yang penasaran langsung aja deh kesini cobain. Karena gak bisa diungkapkan lagi dengan kata-kata. Oke, sekarang kita lanjut ke sini. Selamat sore. Ciri khasnya Vietnam wedding sehingga banyak yang peminatnya. Kurangnya yang membuat konsumen tertarik ya untuk meminum. Ada rasa yang berbeda gitu ya. Oke. Nah, pemirsa yang penasaran pengen coba di sini, ini ada beberapa macam menunya. Nah, bisa ke sini loh menikmati ada beberapa macam kopi, rasa-rasa kopi. Oke, Mas, makasih ya atas waktunya. Nah, pemirsa Halo TV, itulah tadi perjalanan kita sore ini di Taman Padupa Sengkang, Kabupaten Wajo. Nah, harapan kami ke depannya semoga taman ini bisa lebih diperhatikan agar bisa lebih menarik lagi perhatian bagi para warga-warga di luar Kabupaten Wajo untuk berkunjung di tempat ini. Saya Dian Reni Arman dari Halo TV yang berada di Taman Padupa Sengkang, mohon pamit undur diri dari hadapan pemirsa semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.